Banyak orang bilang, hidup akan lebih berarti ketika kita bisa berbagi. Baik dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang memang yang jauh. Baik orang yang kita kenal, maupun enggak kenal sama sekali. Baik mereka yang benar-benar membutuhkan atau enggak. Apapun itu atau kepada siapapun itu, berbagi ada baiknya pada siapa saja. Berbagi itu enggak perlu menunggu untuk punya materi lebih. Justru ketika kita sama-sama lagi kekurangan tapi masih bisa bersedia berbagi, disitulah berbagi jadi penuh arti dan pintu-pintu rezeki lainnya akan terbuka. Bukan cuma soal uang, berbagi itu bisa dalam bentuk apa saja. Tenaga, pikiran, atau barang-barang yang kita miliki. Seperti yang kerap dilakukan oleh orang-orang dari 5 zodiak ini, misalnya. Konon, kemampuan seseorang untuk berbagi bisa dipengaruhi oleh zodiaknya, lo. Diulas dari Roy Kiyoshi, berikut ulasannya. 1. Cancer. Seseorang yang lahir di bawah zodiak Cancer, mereka bisa memaafkan dirinya kalau mereka berkontribusi pada orang lain. Mereka punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan di sekitarnya, meski pada kenyataannya itu bukan kewajiban mereka. Cancer menyadari bahwa hidup itu sulit, jadi mereka melakukan apa yang bisa mereka bantu untuk orang lain. 2. Gemini. Gemini adalah orang yang suka memberi. Jika mereka memiliki fasilitas, mereka akan menyumbangkan sebagian besar gaji mereka untuk tujuan yang baik, termasuk kampanye amal, politik, hewan yang malang, lingkungan, atau apapun yang dirasa Gemini membutuhkan pertolongan mereka. Gemini sangat murah hati dan memiliki hati nurani sosial yang besar. Mereka enggak hanya memberi uang, tapi juga melanjutkan tenaga. Ikut serta dalam demonstrasi, misalnya. 3. Aquarius. Salah. Satu bagian terkuat dari kepribadian Aquarius adalah humanitarianisme mereka. Orang-orang Aquarius percaya pada nilai kehidupan manusia, kesejahteraan hewan, dan penyelamatan lingkungan. Aquarian hanya akan menghabiskan waktu dan uang untuk memperjuangkan hal-hal yang mereka percaya. Mereka enggak hanya bekerja untuk satu peristiwa, tapi juga untuk banyak hal. 4. Pisces. Pisces bukan orang egois dan akan melakukan apapun untuk membantu seseorang. Siapapun yang meminta bantuan Pisces akan mendapatkannya, biarpun mereka enggak pantas mendapatkannya. Pisces sangat piawai menggunakan bakat mereka untuk menolong. Jika mereka adalah musisi berbakat, mereka mungkin tampil di rumah sakit anak-anak atau jika mereka adalah seniman yang sukses, mereka mungkin akan menyumbangkan sebuah lukisan ke pelelangan yang hasilnya digunakan untuk beramal. 5. Virgo. Virgo ingin membantu memperbaiki dunia karena mereka sangat berbakat dalam memperbaiki berbagai hal. Virgo pandai untuk membantu kegiatan amal dengan memperbaiki barang-barang atau menggalang dana. Selain itu, Virgo memiliki kedekatan dengan hewan, dan mereka sangat cerdas dan sering melakukan hal-hal seperti mentoring, les, atau menjadi kakak asuh bagi anak yang menghadapi kesengsaraan. Sekian prediksi bulanan untuk zodiak yang dermawan di bulan Juli. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Yeah.